tentang kes NCDs, iaitu kes penyakit tidak berjangkit, terutama jantung, buah pinggang dan sebagainya. Dan antara punca kepada penyakit inilah kerana penyakit diabetes atau kencing manis, yang mana komplikasinya adalah NCDs tadi, heart disease, renal dan sebagainya. Pada Ogos yang lalu, terdapat bekalan, pada Ogos yang lalu kita dapat bekalan insulin manusia ataupun human insulin di fasiliti Kementerian Kesihatan agak terjejas pada Ogos. Dan ini sekiranya berulang, sudah tentu akan menjejaskan dari segi kawalan ataupun pengurusan penyakit diabetik. So, apakah usaha kerajaan untuk memastikan bahawa peristiwa seperti ini tidak berulang, untuk memastikan terjamin kesihatan rakyat? Yang kedua, temalang yang dipertua, di pasaran selain insulin, human insulin, kita ada insulin analog. Pada hemat saya, ia lebih baik daripada human insulin. Tetapi, kosnya tinggi. Itu saja kelemahannya. Oleh itu, adakah usaha kerajaan cadang supaya dibuat suatu kajian sama oleh Institut Kerajaan Tinggi atau kerajaan sendiri supaya harga insulin analog ini affordable dengan izin, mampu milik oleh golongan yang terbanyak lah, khususnya di peringkat swasta ataupun di Kementerian Kesihatan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya. Sahabat saya Kuala yang berhormat Kuala Nerus. Ya. Kuala Nerus kerap membangkitkan soalan-soalan seumpama ini, dan saya sangat menghargai ya keprihatinan Kuala Nerus. Yang sekaligus saya mau sebutkan, ya, ini apabila kita mempunyai polisi meletakkan dalam bahasa Inggeris all eggs in one basket, kita letak semua telur dalam satu bakul, memang akan mempunyai risiko. Jadi pertama yang nak saya sebutkan adalah kita tidak akan mau untuk sekali lagi berada di satu situasi seumpama itu. Dulunya Biocon, ya, dengan izin Biocon, satu persyarikatan luar negara yang membuat JV dan membangunkan human insulin di sini, membekalkan. Ya, apa yang berlaku pada Ogos yang lalu adalah ketika mereka tidak mampu membekalkan. Sementara Novo Nordic yang membekalkan human insulin itu daripada luar, ya, imported, mereka juga mengambil sikap untuk tidak meneruskan bekalan mereka. Jadi kita berdepan dengan suasana itu. Pastinya untuk ke depan nanti kami tidak akan mengizinkan, ya, untuk hanya memberikan satu-satu kontrak hanya kepada satu-satu industri atau syarikat dalam membekalkan hal seperti human insulin ini. Dan kita tahu akan wujudnya human di analogs yang disebutkan oleh Kuala Nerus tadi, ia hampir 3 kali lebih mahal. Tapi kita sedang juga untuk membuat negotiation, dan perkara itu boleh saja kita ambil sikap untuk terus negotiate. Tetapi pertama-tamanya memang kita tidak mau keputusan ataupun putus supply chain kita dari sudut human insulin. Pada waktu yang sama kita melihat kepada drugs ataupun anti hyperglycemic atau hypoglycemic agent yang lain, dengan contohnya analog tadi, dan kita akan perkembangkan sources, ya, sumber-sumbernya. Terima kasih, Dato' Tuan. Terima kasih, Kuala Nerus.